Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang selalu menantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Jemaah rahimakumullah, banyak manusia melupakan nikmat Allah. Terlebih ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu. Sebenarnya manusia diberikan modal waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam 24 jam. Namun tidak semua mempergunakannya sama. Karena dengan waktu yang sama, pada saat mendengar panggilan azan, ada yang segera bergegas untuk mensucikan diri, dalam arti membersihkan diri untuk segera mengambil air wudu dan menuju ke masjid. Tapi di waktu yang sama masih banyak juga yang asyik dengan HP Androidnya, di depan televisi. Banyak yang sibuk mencari rezeki di pasar. Banyak yang menggunakan waktu tidak dengan sebaik-baiknya, hanya digunakan dengan sia-sia belaka. Tetapi dengan waktu yang sama pula, bagi seorang muslim yang taat, sebelum ada azan pun sudah ada yang datang ke masjid. Itulah yang manusia lupakan. Waktu yang 24 jam ada yang digunakan dengan sebaik-baiknya, ada yang digunakan hanya sia-sia saja. Jemaah rahimakumullah, Malaikat Jibril pernah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ngisma syi'ata fa'inka mayyitu wa akhbit man syi'ata fa'inka mufarikuhu wa'mal ma syi'ata fa'inka majzijum bihi." Tiga kepastian, kata Malaikat Jibril kepada Muhammad. Wahai Muhammad, hiduplah engkau seberapa lamanya, namun engkau pasti akan mati. Cintailah siapa saja yang engkau sukai, tapi engkau pasti akan berpisah. Dan beramalah semaumu, namun pasti akan dapat balasannya. Dalam hal ini, tiga kepastian ini kadang-kadang manusia sulit untuk bisa menerimanya, karena banyak yang tergoda oleh kebiarnya dunia. Dunia sangat menarik, terlelap oleh kemegahan, terlelap oleh kekuasaan, terlelap oleh
keinginan-keinginan yang hanya menuruti hawa nafsu. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang tidak melupakan dua nikmat waktu dan kesehatan tersebut. Digunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kesehatan yang diberikan segera untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bekal di hari kelak. Karena kehidupan yang kekal tiada lain kecuali akhirat, dan dunia ini hanya sebagai transit namun penentu untuk meraih kebahagiaan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Harapan kita semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik, menggunakan kesehatan yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, beramal yang banyak, karena nanti akan mendapatkan balasannya. Tapi kalau kita beramal yang buruk pun juga nanti akan mendapatkan balasannya. Semoga bermanfaat sedikit yang kami sampaikan, dan kami akhiri. Bila itu, walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.